Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya ke kalian semua. Karena berkat kalian semua, channel ini sekarang sudah ada di angka 38.100 subscriber, hampir menyentuh angka 40.000. Nah, sesuai janji aku dan sebagai ungkapan terima kasih aku kepada kalian semua, aku lagi ngadain giveaway spesial untuk 5 orang pemenang nih. Cara mengikuti dan juga syarat ketentuannya sudah aku jelasin di postingan yang ada di Instagram aku ya. Linknya udah aku sediakan di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek akun Instagram @ambanghl. Jangan lupa juga untuk di follow. Oh iya, giveaway ini hanya berlaku sampai tanggal 25 Januari 2021 saja. Yuk ikutan, jangan sampai ketinggalan. Lumayan loh, hadiahnya keren-keren. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Nah, teman-teman, kali ini aku berada di stasiun Ketapang, tepatnya di ujung timur Pulau Jawa, teman-teman ya. Stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nah, jadi kali ini aku mau lihat-lihat situasi di dekat depo lokomotif dan depo kereta Ketapang. Nah, kebetulan ini ada kereta yang lagi langsir. Ini X rangkaian KA Pandanwangi yang akan dilangsir ke depo kereta ini, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat proses langsirannya terlebih dahulu. Nah, jadi rangkaian kereta api Pandanwangi ini akan dicuci ya, teman-teman ya. Dimasukkan ke jalur cuci. Jadi sebelum berangkat lagi menuju Jember, ini rangkaiannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Nanti di dalam itu juga dicek, di interiornya dicek semua, termasuk eksteriornya nanti dibersihkan. Airnya, air toiletnya diisi ulang. Jadi semuanya diperiksa secara detail. Nah, ini dia lokomotif penariknya, teman-teman ya. Lokomotif penariknya adalah lokomotif CC2019211 atau nomor barunya ya, atau nomor lamanya itu 101, teman-teman ya. Nah, dimasukkan ke jalur cuci. Oke, mantap sekali. Jadi nanti setelah dicuci dan diperiksa seluruh rangkaian keretanya, kereta api Pandanwangi baru diizinkan berangkat lagi menuju Jember, seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Jadi di sebelah kereta api Pandanwangi itu, bangunan yang ada di sampingnya kereta api Pandanwangi itu adalah depo kereta Ketapang yang dulunya bernama depo kereta Banyuwangi, teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di detail penomoran KA nya cap diponya yang dulunya bertuliskan BW seperti ini. Nah, itu bisa dilihat K306545 BW ya, atau Banyuwangi, sudah berubah menjadi KTG, teman-teman, seperti yang ada di rangkaian kereta api Pandanwangi tadi. Kalau kalian teliti, kalian ulang lagi videonya, kalian lihat rangkaian kereta api Pandanwangi itu rangkaiannya sudah bertuliskan KTG. KTG artinya singkatan dari Ketapang, teman-teman ya. Nah, oke, ini lokomotifnya dilepas, nggak tahu ini akan kembali ke depo atau gimana, atau nunggu di sana, aku juga nggak tahu. Nah, jadi sekarang kita lihat-lihat kondisi depo lokomotif dan depo kereta Ketapang ini, teman-teman. Oke, ini lokomotifnya, nggak tahu ini akan kembali kemana. Waduh, ada domba itu, hampir aja ketabrak ya. Ada domba, hampir aja ketabrak barusan. Untung dombanya cepat minggir ya. Oke, sekarang kita lihat ini lokomotifnya mau dilangsir kemana. Jadi kereta api Pandanwangi tadi ini aku naik dari Kalisat menuju Ketapang ini, teman-teman.
Dan logonya bukan ini ya tadi ya. Logo penariknya bukan 2019211 ini. Oh ya, ternyata masuk Dipo ya. Ternyata logonya masuk Dipo. Ya, ternyata lokomotifnya masuk Dipo. Jadi kereta api Pandanwangi yang aku naiki tadi dari Kalisat menuju ke Tapang ini, lokomotif menariknya bukan itu teman-teman, tapi lokomotif yang ada di depannya itu, yang ada di depannya 201-101. Jadi lokomotif penariknya itu CC201-9901 tadi ya. Dan sekarang udah diganti jadi CC201-9211 teman-teman. Nah sekarang ini lagi nggak tahu, lagi pengecekan mungkin lokomotifnya. Jadi ada 3 lokomotif di Dipo Lokomotif Ketapang ini. Ada 3 lokomotif yang beroperasi. Ya, yang satu ada di sebelah kiri, di jalur paling kiri, jalur 1 Dipo Lokomotif Ketapang. Sedangkan yang 2 lagi ada di jalur 2. Oh, ini kayaknya yang satu ini bakal pindah, yang 201-101 ini bakal pindah ke jalur 1, teman-teman. Iya, kayaknya ini bakal pindah ya lokomotifnya ya. Kita tunggu aja, kita lihat seperti apa. Ya, benar sekali. Lokomotifnya dari jalur 2 Dipo Lokomotif Ketapang akan pindah ke jalur 1. Loh, kok berhenti ya? Oke, lanjut. Jadi nanti lokomotifnya ini akan pindah ke jalur yang sebelah sini, teman-teman ya. Jalur 1 Dipo Lokomotif Ketapang. Ya, wesel-nya dibalik. Jadi aku ini bingung ya, yang bakal dinas kereta api Pandanwangi dari Ketapang ke Jember nanti ini lokomotif yang mana? Soalnya di sini ada 3 lokomotif yang diparkir di Dipo, teman-teman. Oke, lokomotifnya sudah masuk ke Dipo Lokomotif Ketapang. Nah, jadi aku juga nggak tahu, ini ada 3 lokomotif yang bakal berdinas kereta api Pandanwangi. Nah, itu rangkaian kereta api Pandanwangi yang paling kiri ya. Nah, itu yang paling kiri yang ada di jalur cuci. Oke, ya udahlah. Mungkin ini langsirannya juga udah beres. Jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Itu lokomotifnya lagi dipanasin tuh.
Ya udah, kita akhiri sampai sini dulu videonya. Teman-teman, mungkin video singkat di sekitaran depo lokomotif dan depo kereta Ketapang cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.